para tamu datang ke sini. Nanti sekarang ini sedang diadakan cooking battle. Jadi kalau biasanya di rumah masaknya cuma satu orang, nah di luar sana, di luar ballroom, ini banyak orang yang sekarang ini sedang berlomba di cooking battle, diantaranya juga Idam dari Suara Sidoarjo yang mewakili Suara Sidoarjo. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, saya sekarang ini sudah bersama dengan Anjar Sujarwati, Director of Sales Aston, yang akan saya tanya-tanya. Tapi sebelumnya saya ucapkan ya, congratulations kepada Aston ulang tahunnya yang pertama. Selamat ya. Terima kasih. Semoga semakin sukses ya ke depannya dan sering kerjasama dengan Suara Sidoarjo. Mbak, bisa dijelaskan apa saja rangkaian dan belakangnya? Beberapa rancangan acara dari bulan kemarin untuk mulai dari acara kita di atau juga di sini di tamu kita juga punya beberapa lomba juga untuk internal. Untuk hari ini tepatnya tanggal 23, sebenarnya ulang tahun kita tanggal 20. Oh, tepatnya 20 tepatnya ya? 20 Februari. Ya, okay. Karena kemarin semua venue itu penuh, jadinya kita baru bisa undang teman-teman media untuk acara cooking battle di Bandar Ibu kan. Acara cooking battle memang sengaja kita bikin untuk teman-teman media ya, yang tujuannya memang untuk memanjakan teman-teman media kan mungkin sudah lama ya kita nggak dapat satu tahun sama influencer. Media sama influencer, betul sekali. Ini sudah darah berarti sudah dilakukan. Donor darah hari ini juga. Hari ini. Ya, dan uniknya kita donor darah juga kita ada tema ya seperti itu. Jadi semua staff maupun tamu yang mau donor darah itu kostumnya unik-unik. Mungkin nanti bisa dilihat juga ya kalau ada macam-macam. Oke. Saya kira yang donor darah saja. Nanti dari dress code-nya. Dari dress code-nya. Tidak ada. Nah dari
Nah, selamat sekali lagi untuk Aston Sidoarjo atau Aston City Hotel. Aston Sidoarjo City Hotel. Oke. Anjan ya, Bu. Mending Mbak Anjar aja yang bilang ya. Tidak ada koreksi. Baik, terima kasih Mbak Anjar. Selamat sekali lagi. Dan saya Erin juga Rosita menginformasikan dari Aston Sidoarjo. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Erin dan juga selamat ulang tahun sekali lagi untuk Aston Sidoarjo ya. Semoga kegiatannya dalam serangkaian yang sudah ditentukan ini berjalan sukses. Sekali lagi selamat ulang tahun. Baik, untuk sahabat Suara Sidoarjo, demikian tadi kita sudah menyimak laporan dari Erin, reporter kita yang ada di kegiatan Cooking Battle dalam peringatan ulang tahun Aston Sidoarjo.